Dennis juga satu gol, satu assist ya. Mantap nih kerjasama dua pemain depan kita nih. Darwin, sudah habis waktu Anda di sini. Kembali lagi di petualangan Manchester United di Premier League musim kedua kita. Dan sekarang kita akan bertanding di Carabao Cup dan kita harus mempertahankan gelar kita ya teman-teman. Dan lawan kita sekarang adalah Bournemouth. Yuk kita bantai dia saja dengan ya. Untuk lawan Bournemouth kita akan memasukkan skuad lapis kedua kita teman-teman ya. Kita lihat di sana ada Lingard, Januzaj, Mitoma, Dennis yang ada di depan dengan formasi 4-3-3. Formasi yang biasa aku pakai tapi sekarang udah mulai kewalahan ya. Botman mau pindah katanya, enggak dong, enggak akan pindah. Dia back cadangan saya, pelapis dia. Aduh, kita main di kandang dan udah 5 pertandingan atau enggak 4 pertandingan ya kita main di kandang belum pernah menang sama sekali. Semoga aja kutukan itu berhasil kita selesaikan di sini ya. Semoga. 1-2 yang mantap sekali. Gavi. Suto Gavi. Wih, hampir saja. Save Dalot. Nah, Dennis. Suko masuk. Yo, bagus sekali golnya. Mantap, Bosku. Su. Kita lihat gol dari Dennis, teman-teman. Nih. Enggak nyangka sih. Ini aku kira udah offside dan tiang yang sangat sempit berhasil kita manfaatkan dan berbuah jadi gol ya. Tuh, sempit bol. Ih, sedikit lagi itu kena tiang. Mantap, Dennis. Ayo, Lingard. Enggak offside. Suto. Ah, offside. Lah, lumayan sih ya offside-nya ya. Oke. Gavi. Nah, Januzaj. What? Suto, bro. Aduh, sedikit lagi. Kita melepaskan 9 shoot. Bournemouth tidak ada shoot. Pertahankan. Lingard. Bagus. Lingard dapat peluang ini. Placing, bro. Hampir Lingard. Bagus kipernya nih. Mitoma placing sekali lagi. Yah, terlalu tinggi. Lari Gavi. Placing. Aduh, terlalu lemah. Woi, buat main. Aduh. Bagus sekali. Berhasil tolol. Ya wasit, penalti gimana sih? Goblok. Please, kanan. Ya, tengah. Anjir. Wasit ASW. Itu dia Gavi. Dennis, lari Dennis. Satu. Nah, lewat. Suto, bro. Ya! Formasi 4-3-3 memang bagus untuk saya ya. Baru saya bisa mengeksplor pemain-pemain saya. Nggak kayak 4-2-2-2. Tapi nanti kita coba lagi ya. Thank you Dennis, berkat umpan dari Gavi yang sangat bagus tadi ya, kita berhasil mencetak satu gol lagi menjadi 2-1 kedudukan. Hey, Stargiu, tolong, Stargiu, jangan terpancing, bagus. Out, enggak out. What happened? So, jadi penalti anjing. Ayo please, Lingardinho. Asu. Kanan. Tengah deh. Kalau gitu tengah deh. Bagus. Side. Please Gavi. Good job. Fernandes. Ah. Yes, gak masuk. Mantap. Bentar. Mitoma please. Billing ke kanan Ramsdale. Bagus. Mantap. Tengah Garner. Garner please. Yes ah. Ya, satu lagi. Please. Lamdale. Morias. Wells. Kiri Ramsdale. Wow. Good job. Terima kasih Ramsdale atas penyelamatannya. Akhirnya kita lolos ke babak selanjutnya dari Carabao Cup. Kita lihat penyelamatan terakhirnya. Sangat bagus. Good job. Gol-gol kocak dari Bournemouth ini untung aja tidak bikin kita kalah ya. Kalau kalah sih sekuit aja tadi ya.
Ini baru pertama kalinya aku lihat klasemen dan kita ada di 16. Nah, kita berbeda 7 poin dengan Aston Villa di peringkat atas. Oke. Masih bisa disalip ini karena masih laga-laga awal ya. Yuk kita lawan Fulham sekarang peringkat 17 di bawah kita. Ayo. Tadi berhasil kita menang di Carabao Cup main di kandang ya. Tapi itu kan Carabao Cup. Ini di liga kita harus menang di sini melawan Fulham biar rekor terkutuk kita tuntas di sini biar kita bisa melaju ke papan atas lagi. Ayo Darwin. Rashford lari. Nah, Suto bro. Ya. Suto. Hi. Kosong di sana. Madeira bagus banget. Declan Rice. Placing. Belum juga. Gilauma. Bahaya ada nih Ings tuh. Woi, tuh kan. Tuh kan. Dari kemarin saya dibobol begini terus dong. Gwilauma, back sayap ternyata tidak terlalu kuat. Gwilauma. Nah, bagus. Rashford shooting. Ya, masih belum. Satu shoot langsung masuk. Seperti biasa. Cok. Danny Ings. Bagus kali Villotson. Nah, Darwin cetak gol. Mount. Rashford. Bagus, Ward. Ntar, Mason Mount. Shooting. Yeah! Backheel dari Rashford. Mason Mount. Cetak. Kita lihat. Mason Mount ke Rashford. Rashford ke Mason Mount lagi. Good job. Mundur. Ada apa Gwilaumi itu? Lamanya kembali. Ya Tuhan. Malah dia santai-santai. Pelistri. Sukut. Nah. Terima kasih ada penyelamat kita, Pelistri. Lari sendirian sprint dari tengah lapangan, mau ngumpan Nunes juga nggak perlu, udah nggak saya ngagolin dia. Ntar saya akan ganti Nunes dengan Dennis dulu ya. Sabar Nunes, Anda belum menemukan form terbaik Anda ya. Halo istri Dennis. Password. Ntar lewat gol lagi ya. Mantap, maksudnya Dennis berhasil membuat kita membobol gawang Fulham lagi. Good job. Kita lihat nih. Untung saja berhasil kita pick shift dan langsung menendang. Nah, Declan Rice. Ntar nggak ada orang. Suto. Yeu. Kita lihat. Nih, sumpah nggak tahu mau umpan siapa ya. Ya sudah, shoot langsung aja. Mantap. Awas. Bro, astaga. Untung unggul 4-2. Kalau enggak udah sama ini tadi. Kocar kacir. Seperti biasa, bisa-bisanya lolos. Kutukan akhirnya berakhir dan kita berhasil menang di Old Trafford di liga ya. Akhirnya kita naik peringkat ini. We back to Champions League teman-teman dan sekarang kita akan melawan Spartak Moskow ya. Dan kita akan turunkan skuad terbaik yang kita punya. Oke, Mason Mount kelelahan, saya akan masukkan Bellingham teman-teman. Tunjukkan Bellingham Anda bisa lebih baik daripada Mount ya. Jangan kecewakan saya. Gavi nanti masuk babak kedua ya Gav ya. Di Dalot masuk gantiin Gwilaume. Balde masuk gantiin Aitnori ya. Dan Villadsen saya akan masukkan Ramsdale di sini sekarang ya. Jadi ini squad kita teman-teman. Semoga bisa lebih baik dari match sebelumnya. Let's go. Bentar, Nunes nggak bisa apa-apa. Saya masukkan Dennis dulu. Bentar, Dalot. Tolong Dalot. Bagus, mundur. Bagus. Heading bro, tidak ada orang untung atas. Itu dia, Rasi. Shootoy. Wih, ada yang jaga. Nggak masuk. Pelistri lari. Rasi lari, mantap. Ntar, crossing dulu. Anthony. Iya. Rice. Handball. Enggak. Rashford. Dennis. Shooto. Ya, Dennis bro.
Kita lihat ini dia, gol Dennis, umpan cantik dari Rashford. Mantap Dennis, Anda membuktikan Anda lebih baik daripada Darwin. Aduh. Wait. Aduh. Lewat. Bagus sekali Ramsdale, mantap. Rashford, bentar, Pelistri, got a point. Sayang sekali. Timber. Bagus Araujo. Bagus. Nah, Rashford ke Dennis. Shoot! Bodoh, harusnya saya gering dulu tadi. Dan ke Dennis. Rashford dapat bola. Shoot, bro. Kita lihat perputaran badan. Mantap sekali. Dennis dan Rashford cocok. Menemukan saya duet Rashford dan Dennis ya. Darwin, saya cadangin aja Anda. Yes, menang teman-teman. Aman sudah ya. Gol Rashford penutup babak kedua melawan Spartak Moskow. Man of the match Rashford teman-teman. Satu asis dan satu gol. Taps. Anjir, Bayern Munchen menang 4 tuh. Nggak bisa kita memuncaki klasemen ya. Oke teman-teman, kutukan Old Trafford berhasil kita taklukkan di liga. Sekarang kita ada di peringkat 13, berbeda berapa poin nih dengan Arsenal di peringkat 1, berbeda 7 poin tetap ya. Oke, di klasemen Liga Champion kita berada di 2, di bawah Bayern Munchen yang membantai PSV tadi ya. Sampai weekday ke-6 atau matchday ke-6, Rashford udah cetak 6 gol dari 6 penampilan. Bagus banget, kukira dia penampilannya menurun, ternyata masih bagus aja ya. Tapi pemain-pemain kita yang lain yang tenggelam di sini. Akhirnya kita berhasil clean sheet tadi ya melawan Sparta Moskow. Dan clean sheet itu berasal dari Ramsdale. Dan pertahanan kita cukup kuat ya. Berarti di kiri tuh Baldi dan di kanan tetap Dalot ya. Di tengah tuh tetap Timber dan Araujo. Itu formasi terbaik yang kita temukan ya. Apapun formasinya, kalau misalkan back 4-nya itu aman sih ya. Dan Rashford udah cetak 8 gol 5 assist. Bagus. Antony 2 gol, 1 assist. Declan Rice yang menjadi DMF di match dia ke-6 cetak 3 gol dan 2 assist. Pelistri kita teman-teman dari 10 match cuma cetak 1 gol dan 2 assist. Ini karena perubahan formasi kita sih ya. Jadi 2 sentral itu yang menguasai lini tengah. Oke, ternyata ada Mason Mount yang udah cetak 4 gol ya, sama Dennis 4 gol juga. Bagus. Oke, teman-teman segitu aja. Lewat update Malik.